Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama Bibi Banjar. Hari ini Senin, tanggal 11 Maret. Kita mau jalan-jalan ke Pasar Lupak Dalam, Kabupaten Kapuas. Nah, jadi ikuti terus keseruan kami menuju Pasar Lupak Dalam, Kabupaten Kapuas. Halo guys, jangan lupa subscribe ABG Banjara, share, dan like. Oke guys, kami berada di peri penyeberangan menuju ke Subarjo. Nah guys, jadi untuk nyebrang 11.000 guys, dua orang. Oke guys, sampai ketemu kita di Pasar Lupak Dalam. Suasana di pagi hari di penyeberangan Alalak menuju ke Surabaya. Cuaca sangat enak nih guys. Ya mudah-mudahan jangan hujan aja di pagi hari ini kita. Nah ini karcis masuk kali guys. Karena kapal yang satunya dari Subarjo sudah datang, jadi ini wajib berangkat guys, walaupun kosong ataupun tidak terlalu banyak. Jadi kalau sudah ada yang datang dari Subarjo, jadi ini berangkat menuju ke Subarjo. Mudah-mudahan hari ini untuk cuaca, mudah-mudahan hari ini jangan hujan guys. Ini cuaca lumayan dingin guys pagi hari ini, walaupun sudah jam menunjukkan jam 7:30. Untuk cuaca sangat dingin nih.
dan juga Banjarmasin rada-rada mendung. Oke guys, jangan kemana-mana guys, terus pantengin channel ini ABG Banjar. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jika suka video ini, like. Kita terus menuju ke arah Pasar Lubak Dalam. Oke guys, kita sudah sampai guys di feri penyeberangan Subakjo. Oke, kita lanjut tadi. Alhamdulillah guys, kami baru nyampai di Pasar Lubak Dalam. Nah, kami berada di parkiran saat ini guys. Untuk pasar kayaknya di pagi hari ini lumayan ramai. Dan cuaca juga sangat mendukung di pagi hari ini. Kita cari makan dulu guys, belum sarapan dari rumah, kita sarapan dulu. Parkir lumayan banyak kan guys. Nah ini guys, nanas, buah nanas nih, buah nanas tamben nih, manis-manis guys. Di Pasar Lubak Dalam ini guys juga menghadap laut guys, di bibir pantainya sini, laut luas. Nah, ini karena malam ini insya Allah menjelang Ramadan pertama, jadi sudah ramai kak koma bermunculan. Kalau tidak salah mungkin malam ini kita memasuki salat tarawih yang pertama ya guys, insya Allah. Buah-buah cempedak nih guys, cempedak bagus-bagus, wanginya juga mentampun. Buah langsat, buah duku. Terima kasih.
sudah selesai guys, kita sarapan. Oke guys, kita lanjut lagi explore pasar lopak dalam. Anak awal aku jangan pakai. Monggo. Air sungai menuju ke laut warnanya merah guys, roh juga. Nah guys, buah cempedak guys, 1 kilonya 3.000, murah meriah di sini guys, karena kawasan Kalteng ini juga tempat penghasil buah cempedak juga, jadi murah. Lambar 50. Ayo. Jual minyak wangi kami juga guys. Kok pasar ini sesak. Menjelang puasa pertama, pasar lopak dalam tangan sesak dan berjejal, susah ditembus guys, mau guys. Macam-macam.
malah susah ditembus guys pasar lupak dalam. Karena menjelang kebiasaan menjelang Ramadan setiap pasar full. Sini warung bakso wes antri wes. Dari lensa dan keluar dari mata berupa cairan kental berwarna kuning keringinan. Jadi penderita katarak dan juga penderita cahaya dilakukan pengobatan. Kadar gula harus terkontrol di bawah 200 mg setelah makan. Jadi lumayan jauh guys dari depan tadi. Kita menelusuri jalan kayu ini guys, atau kata orang kami sini titian. Nyaman mata jadinya terang, mata dingin. Iya, mata ketara, mata kedagingan, mata lelah, mata renasi, mata belum koma, mata kerintis, mata rapun, rapun jauh, rapun tengah. Nyaman mata kita jadinya. Jual malah. Nah, siapa aja lagi yang mencoba di bapak rasanya dia. Ini mencoba dulu, kenaikan dulu bayaran mencoba. Iya, yang mata apa, yang mata merah, yang mata berair, yang mata sudah mengeluarkan air lunder. Efek mata buat kebet. Jadi sini alat transportasi utamanya juga guys, selain roda dua juga naik perahu gini guys. Nah, atau kami bilang di sini di Kalimantan pelotok. Yang mata ini, yang mata putih, yang mata rambut, rambut jauh, rambut dekat. Mungkin nanti kalau video ini terlalu panjang, mungkin saya buat dua bagian. Siapa aja lagi teman coba? Ya, tidak terlalu panjang. Mata lelah, mata retasi, mata melokoma, mata terintis, mata rambut, rambut jauh, rambut tekan. Tolong jangan menggerakkan
Tak mau jual emas ini juga semua. Rame guys. Arloji, ada jam tangan. Oke guys, kita menuju parkiran guys. Kita persiapan mau pulang ke Banjarmasin dari Pasar Lupak Dalam. Jadi perjalanan tadi kurang lebih 1,5 jam guys. 1,5 jam dari Banjarmasin. Oke, jika suka video ini like. Yang kepengen komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.